Gajah dengan aku macam tak ada beza. Okay, so ini adalah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf tak ada nak buat movie review ke apa, sebab beberapa hari yang lepas ni Zaf memang fokus untuk menghabiskan TV series di Netflix, iaitu Better Call Saul. So mungkin review the whole season, daripada season 1 sehingga season 5, Zaf akan bagi review dalam beberapa hari lagi. So hari ni Zaf tak nak buat satu content untuk tahun 2020 punya. Kalau dulu Zaf ada buat ini Ice Bear bukan babi kan. So tahun ni pun ini Ice Bear bukan babi, tapi untuk Red Tour untuk tahun 2020 ni. Sebab Zaf baru perasan ada banyak penambahan baru lah daripada video yang lama tu kan. So yeah, let's go. Jom kita tengok satu persatu apa yang ada kat belakang Zaf ni. Okay, let's go. Kita akan mula daripada kiri dulu. Okay, first thing first, kita ada cap Camp Nowhere. Okay, cap ni Zaf dapat daripada event Netflix. Berabuk ni, tak pakai-pakai. Event Netflix tahun lepas masa launching Stranger Things season 3. And then kemudian ni adalah cermin mata dalam apa ni, oh, TGV Cinemasnya untuk 3D bersempena dengan filem Gemini Man. Ni kena beli dekat cinema baru dapat apa cermin mata kan. Tapi pakai untuk sekali kan, so simpan je lah untuk kenangan. Dan next ini adalah anak patung kangaroo. Anak patung kanguru ni Zaf beli masa Zaf first time pergi ke Australia. Mak Zaf dapat tiket free ke Australia. So Zaf ikut sekali, pakai duit sendiri. So yeah, ni Zaf beli untuk kenangan-kenangan lah pergi ke Australia dulu kan. Eh, ini aku sebenarnya sampai sekarang aku tak google apa nama benda cap ni sebenarnya. Dia visor untuk sama punya season dekat US kan. So dia adalah Stranger Things punya labeling masa dapat event Stranger Things 3 punya launching tu. Dan belakang ni, ini adalah Wonderful Indonesia punya tag. Sebab masa ujung pada bulan 10 tahun lepas, kalau tak silap, Zaf pergi ke Indonesia, specifically pergi ke Danau Toba. Ini adalah masa Zaf pergi ke Indonesia bersama influencer, traveler semua kan. So kat sini kalau korang kenal siapa-siapa influencer kat dalam ni, marilah tengok bersama-sama. Tu Zaf besar depan gajah tu. Gajah dengan aku macam tak ada beza. Okay, so ini adalah kenangan gambar yang ditangkap masa event hari tu. Dan kemudian dekat sini kita ada Iron Man. Okay, yang 2, 3 ni Marvel punya mug, Iron Man punya plushie, dan juga bear untuk We Bear Bears ni Zaf beli di Miniso Jakarta masa Zaf pergi ke event sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Zaf tak tahu nak beli souvenir apa kat sana sebab apa cepat, sebab Zaf punya flight beberapa jam saja selepas event Sebelum Iblis Menjemput tu. So Zaf pergi, sempat pergi ke apa Miniso Jakarta ni je beli ni, sebab Zaf perasan dekat Malaysia macam tak ada benda ni. So Zaf beli lah, mungkin ada tapi Zaf je yang tak jumpa. Ni Mark Marvel, jenama Marvel oleh Miniso juga. Okay, inilah dia punya botol air, very flexible, function nice. Kau boleh kecil kan ni, kau boleh besar kan ni, boleh isi air kosong, bagus, function gila. Ini adalah tagging semasa Zaf pergi ke YouTube. Bus berabuk sial. Ini adalah tagging semasa Zaf pergi ke YouTube Festival pada tahun lepas. So dapat jumpa lah ramai-ramai influencer, YouTuber kat sana kan. Ni photo booth hari tu. Oh, acar-acar gangster, muka gangster, hati ada taman. Ha. And ini adalah souvenir daripada Sony Pictures. Every time ada event, every time ada show apa press screening apa ke, dia mesti bagi toys ke apa ke, mini toys kan. Ini dengan Man in Black. Man in Black pun Sony kan. Yep, ni Man in Black punya toys. Aku lupa nama karakter ni, tapi aku ingat nama suara pelakon dia, Kumail Nanjiani. Dan kemudian belakang kita ada mug Netflix. Kalau korang boleh nampak dia punya logo Netflix. Mug Netflix ni bukan mug, dia collar sebenarnya, besi kan. Zaf dapat dalam kotak mana eh, Zaf lupa. Dalam kotak ni kalau tak silap, yalah Syawal Alif, Syawal Netflix. Tu nanti Zaf akan explore juga. Kemudian ni adalah mug yang diberikan hadiah masa Zaf bagi talk dekat Universiti Pendidikan Sultan Idris itu. Zaf pergi dengan geng Pure Pixels. So ini adalah hadiah dia, dah bagi mug. Okay, ini pula adalah flask YouTube Festivalnya dulu dia ada bagi. Ya bagus tentang flask ni, dia boleh ni tau apa, dia takkan jatuh ni. Oops, sorry. Dia takkan jatuh, tapi ni limited sikit jalan ni. Okay,
So belakang ni kita ada Blue Ant Entertainment punya flask. Masa ni event apa, oh yang breakout, dapat pergi cuba breakout ni. So ini pula, ini yang Zaf dapat free sebab ada press screening Gemini Man ni. Ini pula kepala Spidey, Zaf beli murah ni. Beli 3 flask, beli 3 tumbler, RM15 je. Promo TGV sebab dia nak clear out stock kan. Ini aku dah lupa nama Pokemon ni. Siapa nama Pokemon ni aku lupa. Litten eh. Iya ke? Ha, iyalah kot. Litten ni Zaf beli sebab Zaf suka fire type Pokemon. Ni aku dah lupa USB apa. Oh, Pipin. Oh, baru ingat ni USB Upin Ipin. Okey, ni Zaf dapat masa press ni masa gala premier filem Upin Ipin Chris Yamang Tunggal. Okay, then sebelum kita pergi yang kat atas ni, kita pergi yang kat bawah dulu. Okay, kat bawah ni kita ada gaming rack of Zaf. Kat sini ada Nintendo DS, Nintendo 3DS punya games. Okay, kebanyakannya Pokemon. Memang semuanya Pokemon kecuali Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Zaf beli ni sebab Zaf suka Zelda. Tapi Zaf mainly beli Nintendo DS sebab Pokemon. Okay, and then ni adalah buku comic book Gundala. Yang ni version international. Aku dah lupa. Ni version international Destiny. Yang ni version Indonesia. Okay, Zaf kena bawa keluar semua games ni dulu sebab nak tengok apa yang ada kat belakang tu. So ini adalah koleksi Pokemon Zaf lah. Pokemon Platinum, White, Black version 2, Ultra Moon, Ultra Sun. Okay, kalau korang perasan aku punya koleksi Pokemon punya games ni, aku beli satu sahaja dalam dua version yang ada setiap kali dia keluar. Contohnya, macam ada keluar satu version tu Pokemon Y dengan X, so Zaf beli Y. Omega Ruby dengan Sapphire apa eh. Aku dah lupa Sapphire punya nama apa. And then kemudian kita ada Sun and Moon, Zaf beli Sun dulu. Kemudian kita ada Ultra Moon dengan Ultra Sun, Zaf beli Ultra Moon. Kemudian Black version 2, Zaf beli version Black. White version ni yang pertama ni, yang kedua tau. Dia ada dua zaman apa, dua phase lah kot. Zaf beli katakan phase. First phase Zaf beli yang white, second phase Zaf beli yang black. Kemudian platinum version ini limited edition tau lho. Aku macam beli apa, nasib baik je dekat games tu ada. Okay, sini adalah koleksi Nintendo 3DS Zaf. Dan ini adalah games. Ini adalah physical disc ya. Physical disc untuk Resident Evil Zaf letak kat depan sebab selalu pakai kan. Ni adalah game-game yang Zaf beli masa awal-awal tu. Ada je game The Last of Us, cuma Zaf tak pun, Zaf tak main dia lagi. Far Cry 4, Bioshock, Resident Evil 5, Mafia, Red Dead Redemption, Watch Dogs, Uncharted, Nathan Drake's Collection, hey, Resident Evil 7, Manchester 4, Spider-Man. Ni Pokemon Shield dan juga, oh, Pokemon Let's Go Pikachu, lupa tak? Tak termasuk dalam Switch punya ni. Dan ini adalah, ni aku rasa ni paling precious kot kalau saya silap aku punya koleksi. Sebab aku difahamkan Abang Alif daripada Kakucok Pure, dia kata limited lah benda ni. So ni adalah Zaf beli pakai duit Zaf sendiri. Tak semuanya pakai duit Zaf sendiri je. Cuma ini masa ni, masa first time Zaf beli games pada tahun bila 2016 kalau saya silap. Sebab masa tu baru first time kerja kan. Dan Zaf ada duit, Zaf beli lah. Beli, install, lag sebab RAM kecil. Tapi Zaf still simpan lagi yang ni. Walaupun dah ada digital copy dekat PS4. Oh, sekarang ni tengah free tau. GTA 4 dekat Epic Games. GTA 4 pula. GTA 5 tengah free dekat Epic Games. Korang boleh download. So, untuk dapatkan digital copy, Zaf ada digital dan juga hard copy. So, yeah. GTA 4... games for Windows aku dah nak beli, lepas tu install tak boleh main sebab RAM kecil, sampai sekarang aku tak upgrade. So aku simpan supaya future aku boleh install lagi sekali. Charger kamera dulu hilang kah mana, ada je tapi ada kat bawah, aku lupa kat mana. Passport, oh ini adalah passport ni, berabur. Ini adalah Passport Avengers. Dapat masa event Malaysia Airlines punya. Dia bagi free. Sekali dengan anak patung tu. Anak patung kat atas. Okay. Tak ada. Okay. Games. Switch. Legend of Zelda. Macam biasa. Kebanyakan ni Zaf beli sebab dia macam menarik. Macam L.A. Noir. Mario Kart. Super Mario Odyssey. Tak pernah habis semua ni. Beli tapi tak sempat main. Kan tak sempat. Macam perlukan komitmen kan. So Zaf tu PKP ni lah. Ini adalah The Art of Gundala.
koleksi design-design lukisan Gundala sebelum filem tu ditayangkan. Okey, kat belakang tu adalah vinyl. Okey, vinyl ke vinyl ke untuk Dream Theater The Astonishing. Zah beli ni sebab nak dapatkan signature, sebab Zah dapat beli apa? Meet and greet punya version masa tu, meet and greet punya apa? Session pada tahun 2017 kalau tak silap. Birthday Zah, Zah dapat pergi ke konsert tu dan Zah beli. Okey, and then di sebelah sini kita ada S20, orang tadi lah kat belakang tu. S20 Ultra, ini Zah beli sekali dengan Spiderman tu, 3-10 flask Dream Theater Zah dapat masa meet and greet, exclusive punya gift masa meet and greet. Kemudian ni semua DVD-DVD yang lama, Download Festival, Liquid Tension Experiment, Lamb of God, games PC juga, Resident Evil, Sims 4. Ni adalah Boba Boy, Zah dapat masa event apa, launching comic Boba Boy. Okay, ni adalah apa eh benda ni? Dah lupa. Penutup mata untuk tidur Spider-Man, dapat masa Spider-Man Far From Home punya promotion. Ini adalah Dream Theater punya name tag. Kemudian kat dalam tu kita ada Dream Theater punya album. Album dia banyak sebenarnya kat belakang ni. Kalau kau ni malah berabuk lah. Kena kau minat pun Dream Theater ni. Okay, so yeah, kita pergi kat atas pula. So, dekat atas ni kita ada banyak stack of Blu-ray, okay? Dan juga DVD dan juga 4K Blu-ray. Kebanyakan ni Zah beli promotion yang murah-murah ni. Kan ada sekarang dekat Speedy. Kalau korang tak tahu, Speedy ada banyak lagi kedai dia. Dan dekat Speedy dia ada buat ni lah, RM3.10 lah, RM3.50 lah. So, banyak, kebanyakan ni Zah beli promotion. Zah tak ada beli yang full price ni sebab Zah tak ada duit. Bukan tak ada duit, ada duit tapi dia macam jimat kan. Semua ni kebanyakannya promotion. Especially ni 4K Blu-ray ni, walaupun Zah tak ada 4K player, tapi Zah beli benda ni sebab dia RM99 je satu. Pada asalnya RM100.50. So dah okey lah, dapat 2 4K Blu-ray, 2 filem yang Zah suka waktu tu, 8-2 dengan Bohemian Rhapsody. So kalau kau tengok kat Blu-ray ni adalah Avengers Endgame, Avengers Infinity War, Shazam, bla bla bla, macam banyak lagi lah. Okay, aku akan sekali lalu untuk korang tengok apa tajuk-tajuk filem yang ada sini. Sekali lalu je lah. Nanti aku nak sebut pun berbuih-buih aku sebut nanti lah. Okay, tak ada yang pelik-pelik lah. Shameless ni sangat lucah TV series, tapi aku suka sebab dia macam kelakar. Dia lain lah daripada cerita orang putih yang lain. Tapi dekat Malaysia, dekat Netflix tak lepas sebab tak tahu, sebab lucah sangat. Entah. Prison Break. Oh, Chuck. Chuck ni aku suka sangat Chuck. Tapi yang promotion dia season 4 kan. So aku beli season 4 je, yang lain tak ada promotion. Gotham, Kyle XY. Okay, sekejap, boleh nampak okay. DVD-DVD semua. Okay, tak hanya semua promotion kan. So dia punya title kebanyakan lama-lama. Ni Zaf dapat dekat event Malaysia Airlines. Malaysia Airlines punya event, dapat Avengers dulu. Benda ni masa Zah pergi ke Sabah, saja-saja beli anak patung kenangan. Alright, kita pergi kepada box-box Netflix ni. Okay, adalah di antara korang tanya macam mana nak dapatkan kotak-kotak Netflix ni. Ghost Bright, Netflix ni semua. Semua ni adalah hadiah daripada Netflix Malaysia. Okay, so you guys cannot, tak boleh nak beli benda ni. Aku pun dapat free je. Ini Zah dapat masa hari raya, bukan hari raya, masa bulan puasa tahun lepas. Shower Netflix, dia ada bagi banyak-banyak benda lah kat dalam ni. Korang boleh tengok video aku yang lain tu, nanti aku akan bagi link dekat description. Ini adalah masih promotion Ghost Bright. Aku tak habis tengok lagi. Selalu kalau aku tengok tu, aku macam dah tak minat, aku stop tu. Aku tak tahu bila nak sambung. Ini adalah hari raya, ini adalah masa Christmas. Sebab dalam ni ada promotion to Witcher. Masa tu Witcher baru keluar, tapi aku tak habis tengok Witcher lagi, baru satu episod je habis. Ini adalah Aurum Theater punya apa, popcorn punya box. Aku tak tahu apa aku nak bawa balik untuk kenangan kan. So aku bawa balik box dia. Ni cap Marvel, aku beli masa dekat Jakarta hari tu. Dan ini the very best ice bear. Ini bukan babi, okey. Alright, so aku rasa tu je kot. Aku nak share dengan korang. Kat sini semua ada dia punya apa nama ni? Tumblr Spider-Man Avengers Infinity War, Guardians of the Galaxy. Okay, ada benda yang fancy-fancy gila. Okay, so yeah, aku rasa tu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. InsyaAllah
next year aku akan update lagi video ni. Title dia mungkin sama juga, ini Ice Bear bukan babi. Okay, so yeah, itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflog akan datang. Thank you.